Shalom saudara dan saudari dalam Kristus, bertemu kita kembali dalam Rhapsody Reality TNI Malaysia. Pada hari ini saya akan berkongsikan firman Tuhan dari Pastor Chris yang bertajuk Kamu Boleh Mempercayai Dia. Mari kita lihat Mazmur 146 ayat 3. Jangan meletakkan kepercayaanmu kepada para pemimpin manusia. Tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan kamu. Sejak dari awal-awal lagi, saya bertekad untuk tidak menjalani kehidupan yang sia-sia. Saya mau hidup dengan jaminan, untuk mengetahui tujuan Tuhan. Saya mau mempercayai Tuhan dengan sepenuh hidupku. Saya tidak mau melakukan sesuatu hanya karena orang lain melakukannya. Tetapi, bagaimana aku akan tahu apa yang Tuhan inginkan? Bagaimana saya boleh mempercayai Tuhan dengan sepenuh hidupku jika saya tidak mengenalinya? Saya terpaksa merujuk Alkitab untuk belajar dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk mengetahui wahyu tentang kebenarannya. Itulah satu buku yang saya tidak akan sesekali buat spekulasi. Di dalamnya, saya mendapati bahwa Tuhan adalah lebih gairah daripada diri saya untuk kejayaan, kemenangan, dan kegembiraanku. Saya mendapati bahwa Dia mengasihi saya lebih daripada saya mengasihi diriku sendiri. Dengan itu, ianya mudah untuk saya mempercayai Dia, melepaskan impian, keinginan, dan usahaku sendiri, dan mengikuti rencana ilahinya. Jangan menaruh kepercayaanmu pada sistem-sistem dunia yang menggagalkan itu. Jangan meletakkan harapanmu pada kerajaan atau masyarakat atau pihak berkuasa. Alkitab berkata, lebih baik mempercayai Tuhan daripada mempercayai para penguasa. Mazmur 118 ayat 9. Pertolongan dari daging akan gagal, jadi jangan hidup dengan bergantung pada sistem-sistem dan struktur-struktur yang dicipta oleh manusia untuk kejayaan dan kemakmuranmu. Kamu telah dicipta untuk meletakkan kepercayaanmu kepada Tuhan, pada firman Tuhan. Kamu perlu mula melatihkan dirimu untuk bergantung kepada Tuhan. Ayat Injil tema kami berkata, jangan meletakkan kepercayaanmu kepada para pemimpin manusia. Tiada seorang pun yang dapat menyelamatkan kamu. Ayat kelima berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub untuk menolong mereka dan yang berharap kepada Tuhan, Allah mereka. Letakkan kepercayaanmu kepada Tuhan, pelajarilah firman-Nya, kenalilah Dia. Mengenali Dia adalah untuk mempercayai Dia. Apabila kamu mengenali Dia, kamu akan memberi komitmen yang tidak terhingga kepada-Nya. Kamu tidak akan sesekali berpikir bahwa dirimu akan berakhir dengan kegagalan. Ianya mustahil. Dia mengasihi kamu dan Dia pastinya tidak akan membenarkan apa-apa untuk memusnahkan kamu. Tidak kira apa yang berlaku di dunia, kamu boleh mempercayai Dia bahwa Dia akan menjaga kamu dan melindungi kamu daripada segala kejahatan. Maha Mulia Tuhan. Saudara dan saudari, mari bersama saya berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, rahmat-Mu, dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang tinggal di dalam diriku, yang membimbing aku menjalani kehidupan. Aku mempercayai Engkau tanpa ragu-ragu, dengan meletakkan diriku sepenuhnya ke dalam bimbingan-Mu, di bawah ketuhanan-Mu, untuk kehidupan, kemuliaan, dan kecemerlangan yang semakin bertambah-tambah. Dalam nama Yesus, amin. Di sini ada renungan tambahan. Yeremia 17 ayat 7 hingga 8, Matius 11 ayat 28, Amsal 3 ayat 5 hingga 6, dan Yeremia 29 ayat 11. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu,
kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.